السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الإخوان والأخوات الله وإياكم بابا hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan Allah kita bersyukur kepada Allah dengan maunah pertolongan dan taufik hidayahnya kita bisa bersua kembali di majlis ilmu semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kefahaman dan taufik kepada kita untuk mendengarkan dan ahsana mendengarkan Ya, ucapan-ucapan dan mengikuti yang terbaik darinya. Masih pada pembahasan masa ilal jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah ya, perlu ditegaskan sekali lagi ketika kita menyebut perkara-perkara jahiliyah, bukan secara otomatis orang yang melakukannya itu keluar dari Islam, meskipun ada di antara perkara-perkara jahiliyah itu kalau dilakukan keluar dari Islam tapi tidak semua ya yang sepakat bahwa perkara-perkara jahiliyah itu adalah tercela ya kalau dilakukan itu ter tercela nah kita sudah sampai ke perkara yang ke-24 ya 24 perkara yang ke-24 ini zuhduhum fil haqqi kana alihi buafat. orang-orang jahiliyah dahulu mereka enggan tidak mau mengikuti yang hak yang benar karena atau apabila pengikut-pengikut kebenaran tersebut adalah orang-orang yang lemah. Jadi melihat siapa yang mengikuti kebenaran tersebut. Kalau kebenaran tersebut ternyata yang ngikutinnya orang-orang lemah ya, lemah secara ekonomi, lemah secara akal ya atau dengan bahasa lain orang-orang rendahan ya orang miskin ya, orang nggak terpandang jadi kebenaran itu menjadi tertolak di kalangan mereka gara-gara kebenaran itu yang ngikutinya bukan orang-orang kelas atas ya bukan orang-orang Terpandang bukan orang-orang kaya, kalau orang rendahan kelas-kelas biasalah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala, menjelaskan lebih rinci poin ini. Orang-orang jahiliyah punya kebiasaan meninggalkan yang hak tidak mau mengikutinya, tidak mau menerimanya idza sabaqhum apabila mereka didahului oleh orang-orang lemah dalam hal kebenaran itu. Gengsi ngekor gitu. Gengsi ngikuti gara-gara orang-orang lemah terlebih dahulu mengenal kebaikan al-haq tersebut. Mengikuti al-haq tersebut. Ya. Ini kebiasaan jahiliyah takabburan anafah mereka tidak mau mengikuti kebenaran tersebut karena dilihat yang ngikutinya orang-orang rendahan takabburan karena kesombongan mereka ya kesombongan mereka Karena ada orang yang apa ya memandang rendah orang lain kan gitu hakikat kesombongan kan Sombongan itu kata Rasulullah batarul haq wa nas yang merendahkan orang lain meremehkan orang lain menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu sombong ini kebiasaan orang-orang jahiliyah melihat siapa dulu yang ngikutin itu, ya. kalau orang-orang yang biasa orang rendahan-rendahan gak level dong. kita ini orang-orang terpandang mereka, kita ini orang-orang kaya. masa yang ngikutin orang miskin kita harus ngikut. Padahal urusan kebenaran itu tidak dinilai siapa yang melakukannya. Madamah walhab fati baahu hakun selama yang yang mengikuti yang hak itu adalah memang betul-betul al-hak ya kita ikuti Jadi tidak tidak memandang harus berpegang teguh dengan yang hak itu orang-orang tertentu tidak siapa saja karena Islam ini kebenaran ini milik bersama tidak boleh mengklaim tidak boleh mem memeta-metakan ini kebenaran milikku ini bukan milikmu. Tidak. Kebenaran itu milik bersama. Dalam artian semua orang berpeluang, ya, mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Kata Rahmat bagi seluruh alam. Al-Haq itu dari siapa saja, ya. Harus kita terima, tidak boleh ditolak gara-gara ngeliat personal orang yang menyampaikan atau orang yang mengikutinya. Tidak boleh jadi, kalau yang, yang nyampaikan si Fulan ya, saya terima. Kalau enggak, ya enggak, saya terima. Tentu saja, ya, ini pun tidak berarti secara apa namanya mentah-mentah. Selama memang betul-betul itu kebenaran Dan yang menyampaikannya Sesuai dengan kaedah-kaedah kebenaran Nah eh baru kita Tidak boleh kemudian memetak-metakan Memilah-milah Oh ini karena si fulan ini Begini-begini, tidak Tapi kita ambil kebenaran itu karena Itu adalah kebenaran Bukan karena personal orangnya Ya nanti kita akan Sampaikan Nah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, mengutip dalil dari Al-Quranul Karim tentang kebiasaan orang yang jahiliah ini yang mereka memilah-milah kebenaran itu ngelihat siapa yang ikutinya wala yada'una rabbahum ya wala yada'una rabbahum di surah Al-An'am ya ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah engkau hai Muhammad mengusir orang-orang yang mereka berdoa kepada Robnya mereka dekat dengan Robnya mereka antusias terhadap al-haq ya. Jangan kau khusir mereka gara-gara mementingkan orang lain, pemuka-pemuka Quraisy kala itu, pembesar-pembesar mereka, gara-gara mementingkan mereka sehingga engkau singkirkan teman-temanmu yang miskin, yang lemah itu, padahal mereka, mereka menginginkan kebenaran. Mereka antusias terhadap kebenaran tersebut. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab dahulu pemuka-pemuka Quraisy datang kepada Nabi SAW. Mereka protes, "Ya, mereka, yakni..." ada negosiasi dengan Nabi SAW saya mau mengikuti kebenaran kata mereka dalam bahasa kita saya mengikuti kebenaran atau risalah engkau wahai eh Muhammad tapi dengan syarat tutu orang-orang yang ikutimu yang lemah-lemah itu tolonglah disingkirkanlah seolah-olah dia mengatakan gak level kami sama mereka gitu itu yang masuk Islam itu memang dari kalangan yang biasa-biasa kalaulah Kasta-kasta mungkin itu kasta-kasta yang rendah gitu. Dalam agama Hindu kan ada kasta-kasta ya. ya, mungkin itu kasta-kasta iketut inyomannya gitu, bukan gede agungnya gitu ya. Itu nah, seperti itulah orang-orang rendahan disebutkan. Yang muluk Islam misalnya kayak ibnu Masud, ibnu Masud ini miskin ya jamaah, dia ditopang ekonomi oleh istrinya yang punya keterampilan ya menghasilkan di topak sinnya lemah beliau secara ekonomi Yang nggak bakat lah gitu bisnismen bukan gitu loh jadi Ibnu Mas'ud ini orang miskin ya kemudian seperti Ammar bin Yasir kemudian Miqdad Bilal ya Suhaib ini golongan orang-orang miskin yang ada di sekitaran Nabi SAW mereka ini lawyer terhadap Islam mereka berpegang teguh dengan al-haq, tapi secara strata sosial memang mereka rendah. Nah mereka nih kena Nabi selam coba singkirkan orang-orang inilah, baru kami, baru kami apa mau mengikuti dakwahmu gitu, usir mereka kan gitu, wala lalu Allah tegur sempat Nabi SAW yang namanya semangat Nabi untuk menebarkan risalah itu ke semua golongan terutama orang-orang yang terpandang dengan harapan ini sebagai wasilah karena biasanya kalau orang-orang terpandang itu memeluk Islam misalnya atau berpegang teguh dengan al-haq jadi yang lain kayak gimana ya ada pengaruh tersendiri gitu ya nah misalnya sekarang Masya Allah gubernurnya soleh punya efek yang luar biasa terhadap rakyatnya gitu kan Oh lihat gubernurnya aja Masya Allah masa kita yang rakyat kan kadang-kadang begitu kan ngelihatnya masa kita yang rakyat biasa ini kalah dengan gubernurnya yang tak takwa kepada Allah gubernurnya hafidhul Quran misalnya hafal Quran ngerti agama ya punya pengaruh punya pengaruh terhadap yang biasa rakyatnya, maka Nabi kala itu juga karena saking semangatnya, beliau berdakwah kepada ya, masya Allah, kepada kalangan-kalangan atas mereka juga gitu. Nah, ketika nego itu sempat Nabi berpikir seperti itu, ya sudahlah, untuk mengambil hati orang-orang elitnya tadi, Nabi sempat mau mengusir sahabatnya yang kalangan-kalangan biasa itu kebayang gak antum tuh. Jadi karena ngerasa nggak level gitu disingkirkan gitu ya. Nauzubillah, masya Allah. Sempat Nabi pergi seperti itu. Tapi yang namanya Nabi kan maksum, ya itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walla ya doona Jangan kau usir mereka. Mereka yang mereka memang betul-betul berdoa kepada Robnya. Mereka betul-betul orang yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini poin penting ya bagi kita semua. Ya. Nah, poin pentingnya apa? Bahwa oh, jangan kita menolak kebenaran itu karena kesombongan, karena ngerasa diri lebih daripada orang lain, ngerasa diri levelnya lebih tinggi gitu. Nah, jangan menolak kebenaran karena melihat personal orang-orang yang mendukung kebenaran itu adalah orang-orang kalangan biasa, rendahan. Itu adalah budaya jahiliyah, tradisi jahiliyah. Sampai-sampai ya. disebutkan ya perkataan-perkataan mereka oleh Allah Subhanahu di surah Al-A'raf misalnya Al 53 Aha alaihim min Apakah mereka-mereka yang kayak gitu Yang rendahan-rendahan itu Yang kalangan-kalangan biasa ya Mereka lebih Ya apa istilahnya itu Aula bil jannah minna Lebih diprioritaskan masuk surga daripada kita Apakah mereka yang pantas, kira-kira gitu, ya. masuk surga lebih mulia dari kita? Padahal mereka nggak ada apa-apanya, nggak punya oh, miqdar fi'l mujtama. Mikrodermal mujtama itu tidak punya oh, hmm, harga di mata masyarakat, nggak punya power lah nggak punya apa namanya itu kekuasaan, ya, ndak terpandang di masyarakatnya. masa mereka itu lebih apa namanya lebih peluang masuk surga daripada kita, lebih pantas masuk surga daripada kita, padahal mereka orang-orang biasa. itu perkataan-perkataan mereka dalam rangka apa tadi merendahkan, ya, merendahkan orang-orang yang biasa. Ya. Padahal Allah s.w.t. taala Maha tahu, Maha tahu. Siapa sih sebenarnya yang lebih utama? Siapa sih sebenarnya yang lebih mulia? alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa di antara hamba-hambanya itu yang bersyukur? Ya. Ini sebagai counter sebagai bantahan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka punya pandangan orang, orang yang elit mereka yang terpandang di masyarakat itu itu lebih mulia, lebih pantas untuk masuk surga daripada orang biasa. Jadi Allah tolak. Allah bantah mereka, enggak begitu, enggak begitu. Karena Allah lebih tahu siapa orang-orang yang bersyukur kepada Allah siapa mereka yang lebih pantas ya Allah itu maha tahu Allah itu maha maha tahu dan kita jelaskan di poin sebelumnya dunia itu Allah berikan pada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai dunia itu bukan ukuran ya bukan standar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterpandangan di masyarakat itu bukan standar dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira. Bukan standar. Kekayaan tersebut bukan standar kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu urusan dunia semua. Dunia itu kadang diberikan kepada orang yang ya yang Allah cintai, kalau orang-orang yang enggak Allah cintai. Ibaratnya kadang orang muslim kaya, orang kafir miskin atau orang kafir kaya, orang muslim miskin. Itu enggak ada urusan dalam masalah dunia itu. Ya bukan ukuran. Tetapi agama, kedekat dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi ukuran. Itulah yang menjadi Patokan dalam kecintaan Allah SWT. Orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang kenal agamanya, mengamalkan agamanya, tidak melihat latar belakang status sosialnya. Itu yang dekat dengan, itu yang dicintai oleh Allah. Sementara kalau patokannya dunia itu patokan yang semu, patokan yang semu di mata Allah SWT. Patokan yang yang semu. Dan boleh kita lihat dalam sejarah-sejarah, ya, ya, ternyata memang betul orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari golongan orang-orang yang kaya kebanyakan. Orang yang biasa saja, tapi mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di poin selanjutnya uh, <kuh> akan kita sampaikan itu, jadi. Nabi SAW akhirnya ditegur kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Fala ya Jangan kemudian ya jiwamu merasa enggak enak merugi ketika dikelilingi oleh orang-orang yang lemah, -lemah tersebut karena keinginanmu yang menggebu-gebu untuk menggaet atau menarik perhatian orang-orang elitnya seperti Abu Jahal misalnya Umayyah bin Khalaf ini di kalangan Quraisy mereka ini orang-orang terpandang di masyarakatnya. Tapi lihat Abu Jahal itu tokoh keburukan, kan? Kita kenal Abu Jahal. Abu Lahab dengan keluarga-keluarganya Diabadikan di dalam Al-Quran Mereka tokoh-tokoh yang Yang Akhir hidupnya itu naas Mati kafir Dikenang sejarah Keburukannya, sampai-sampai turun Al-Quran, membicarakan tentang Mereka, dan namanya langsung disebut Apa? Di surat apa itu? al, -Hab. al -Hab itu Apa kata Allah SWT? Tabat yada Abi Habib Watab. celakalah Abu Lahab sama istrinya sekalian celaka ya. Eh. Oh, mereka itu orang-orang terpandang mereka itu tapi karena penolakannya terhadap dakwah Nabi SAW tidak mau beriman terhadap kesalahan Nabi ya sudah jadi tokoh keburukan yang dikenal sampai sekarang dan diabadikan di dalam Al-Quran lihat Bilal bin Rabah orang-orang yang tadi miskin Ibnu Mas'ud ya secara status sosial orang-orang biasa banget gitu ya tapi dikenal sampai sekarang tokoh kebaikan sahabat-sahabat yang mulia mereka ahlu tafsir Bilal bin Rabah orang yang dicintai oleh Nabi SAW Mu'adzin Nabi SAW dikenal sampai saat ini tokoh kebaikan ya itu esensi hakikat dari firman Allah yang tadi alaihissallahu bi'alama bisyakirin Bukankah Allah yang lebih tahu siapa hamba-hambanya yang bersyukur? Nah, ini, nih tradisi jahiliyah sekali lagi yang harus kita wanti-wanti ya kesombongan menolak kebenaran gara-gara pengikut dari kebenaran itu statusnya lebih rendah daripada di dia. Nauzubillah Berikutnya di poin yang ke-25 al istidlal ala qawni shay'i batulan misabki du'afa ilaihi ya mereka berdalil bahwa sesuatu itu batil tidak benar karena didahulin orang-orang lemah apa bedanya dengan yang poin 24 tadi kalau yang poin 24 itu ya pengikut-pengikut kebenaran itu orang-orang biasa, orang-orang lemah. Kalau poin yang ke-25 ini adalah karena orang-orang elitnya, orang-orang terpandangnya itu tidak melakukan sesuatu tersebut. Jadi ukuran kebenaran itu mestinya kalau dilakukan oleh orang-orang yang terpandang, orang-orang kaya, status sosialnya tinggi, ya itu baru benar. Tapi kalau yang melakukan itu adalah orang-orang biasa, nah ini akhirnya ditolak. Akhirnya ya, akhirnya ditolak. Jadi menjadikan dalil kalau bahasa Arabnya ya ja'ala nafsuhu dalilan wa dalil nafsuhu itu kira-kira jadi mereka menjadikan uh, dalih diri-diri mereka diri-diri mereka loh kami loh orang-orang kaya kami loh orang-orang terpandang gak melakukan itu kalau memang itu benar kamilah yang seharusnya lebih terdepan melakukan itu gitu. ya yeah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip dalil kebiasaan jahiliyah ini di surat Al-Ahqaf ayat 11. Ya. Dalil "Lau kana ma sabaquna Apa tadi? Tradisi jahiliyah itu mengukur kebenaran itu jika pioner pertama melakukan kebenaran itu adalah mereka yang notabene orang-orang terpandang lo kami lo orang-orang terpandang nggak melakukan itu lo kalian orang yang biasa kok melakukan lebih dulu itu pertanda nggak bener itu kira-kira nah, kayak gitu kalau seandainya benar kamilah yang lebih utama melakukan itu kira-kira seperti itu kami yang lebih utama melakukan itu laukana khairan masa kalau seandainya itu baik ya ini saya kami tidak didahului melakukan hal itu tadi apa melihat standar kebenaran itu kalau yang lebih dulu melakukannya orang-orang terpandang di sini Syekh Saleh al menjelaskan tentang ayat yang ini beliau lebih merinci laukana khairan masabakuna ilaihi. Kalau seandainya itu baik, kami tidak didahului melakukan hal itu. Ya nahnu ma'rifah. Kami ini orang-orang yang pengetahuan. Kami ini orang-orang intelek, katakanlah. Wahalu khibrah. Kami ini orang-orang berpengalaman. Wahalu tafkir dan kami ini orang-orang yang ya punya ide punya pikiran ya kami mengetahui uh, berbagai permasalahan Muhammad ketika kami memandang apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu tidaklah benar ya kami tinggalkan Walau karena hakon, kalau seandainya apa yang didakwahkan oleh Muhammad itu benar, ilahi. Tentu kami yang tadi, ya orang yang intelek, orang yang punya ide, orang yang berpengalaman, tidak didahului orang-orang yang biasa itu. Eh? Karena kami tidak melakukan itu, maka itu nggak benar berarti. Dan Subhanallah Hujah seperti ini Min abdolil batil Betul-betul paling batil gitu. Paling ba batil Karena melihat kebenaran itu Pionernya dari orang-orang atas Orang-orang terpandang Seharusnya mereka lebih dulu melakukan itu kalau ternyata tidak dilakukan oleh mereka orang-orang terpandang itu berarti itu nggak benar, ya, nggak nggak benar. Ini adalah hujah yang paling batil. Kenapa? Ini adalah hujah yang paling batil, argumentasi yang paling batil. Li ala minan nas karena kebenaran itu tidak dilihat ya peng, uh, tidak dilihat apakah yang mengikutinya itu dari tabaqah minan nas dari strata tertentu dari orang-orang. Jadi kebenaran itu ikutnya di kalangan-kalangan tertentu. Tidak. Akan tetapi balittibau haq minnah yamunullahu biha ala sya'min min 'ibadihi akan tetapi kebenaran itu adalah anugerah Allah ya yang Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya kemudian Allah beri taufik untuk mengikuti kebenaran itu jadi kebenaran itu tidak dikaitkan dengan figur itulah kira-kira kebenaran itu tidak lihat dari figur seseorang tapi kebenaran itu dilihat ya adalah sebuah anugerah kebenaran itu anugerah yang siapa saja boleh ngikutinya yang Allah kehendaki yang diberi Taufik itu kebenaran ya. dan ternyata ya belum menegaskan lagi du'afa sebagian besar pengikut para rasul itu adalah orang-orang lemah, ya. lemah secara ekonomi, lemah secara status sosial. Itu yang pengikut-pengikut nabi. Kebanyakannya, meskipun ada orang-orang hebatnya, kan, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada Abu Bakar yang memang orang terpandang, ada Umar bin Khattab yang memang orang ter terpandang, ada Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya mengorong terpandang Abdurrahman bin Abd dan seterusnya. Tetapi kebanyakan pengikut Nabi orang-orang biasa, orang-orang biasa, kalangan di bi, biasa. Karena gini aja deh logikanya. Kalau orang-orang yang ngerasa diri levelnya atas, itu kan neko-neko ya. Kalau mau tunduk terhadap kebenaran neko-neko, banyak negonya. Ya, banyak gengsinya gitu loh ya banyak gengsinya jadi maaf maaf nih ini fenomena misalnya kalau orang-orang kaya itu ngadakan pengajian itu ya lebih kepada seremonialnya lipstick saja ya daripada ya biar inilah gitulah biar enaklah masa nggak ngadakan pengajian misalnya gitu ya kadang-kadang untuk memperkuat pak pamor popularitasnya kadang-kadang gitu kadang-kadang tapi kalau orang-orang biasa betul-betul pengen al haq gitu loh ya memang pengen ngaji sudah ndak ada tendensi lain kadang-kadang yang yang kalangan-kalangan elit kan punya tendensi tendensi itu ada tujuan terselubung ada udang di balik tempeye gitu loh kira-kira ada udang di balik batu kadang-kadang untuk meng, mengistilahnya mendongkrak popularitas ya sudahlah Kirain orang ya dia dekat sama Allah. Ada ada kesan yang ingin dibangun gitu kadang-kadang. Tapi kalau orang-orang biasa ah nggak urusan itu. Saya pengen ngaji deh. Nah, seperti itu fenomena kan? Itu tidak dipungkiri terjadi seperti itu kan? Bah, makanya ya makanya di sejarah-sejarah seperti yang boleh sampaikan tuh pengikut-pengikut kebenaran itu kebanyakan orang-orang biasa nggak niko niko nggak niko niko gitu mereka betul betul ikhlas di dalam uh, meraih kebenaran itu di salah Nabi Sosalam Anu ardalud dari mana kita tahu bahwa pengikut terbanyak Nabi Muhammad SAW ada kalangan biasa dari ungkapan mereka orang-orang elitnya tersebut yang mengatakan Anu <coughs> minulaka Apakah kami akan beriman kepadamu wahai Muhammad? Eh maaf, ini ucapan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Anu minulaka, apakah kami akan beriman kepadamu wahai Nuh? Ya, wataba'akal <tuh> ardalun. Padahal yang mengikuti itu orang-orang yang ya jongkok secara intelektual. Itu ardalun itu orang-orang hina gitulah. Allah, kayak kayak gitu. Nah. Ini ungkapan siapa? Ungkapan kaumnya nabi, Luh, eh, nabi Nuh alaihissalam. Ini ungkapan mereka, mereka survei di lapangan kira-kira seperti itu. Mereka tahu yang mengikuti Nabi Nuh itu orang-orang biasa, maka mereka nyatakan itu ketika menolak siapa. Risalahnya Nabi Nuh salam. Dan juga di Firman Allah surat Qur'an ayat 27. Wa tabaka Kami tidaklah melihat yang telah mengikutimu kecuali orang-orang yang, ya mereka itu nggak punya ide, ya, istilahnya nggak kreatif lah. Nggak punya ide lah, tidak punya pikiran gitu loh. Yang ikutimu itu Nabi Nuh ya. Sedangkan mereka secara tidak langsung maupun langsung Punya perbandingan Sedangkan kami orang yang cerdas Kami intelek Masa yang ikutimu orang-orang biasa kayak gitu ya. M kami akan ngikutin seperti itu Ya Syekh Soal al -Foldan menafsirkan ayat di surah Hud 27 ini wa tidaklah kami melihat memandang yang orang yang telah mengikutimu kecuali dari kalangan orang-orang yang tidak punya pikiran wa tafkir wa sebaliknya mereka berpandangan berasumsi beranggapan bahwa merekalah orang-orang yang punya pikiran, punya ide, berakal. Kalau nama Jabirinu, Shallallahu Alaihi Wasallam atau Alaihi Salam hakon. Kalau seandainya apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh itu benar, ittabaahu ahlu roi wal malak minan nas, maka sungguh akan diikuti oleh para pemuka-pemuka, ya, pembesar-pembesar, ya, dan orang-orang yang punya akal. Ya lahu dalil ala maka orang-orang yang terpandang tersebut para pemuka-pemuka tersebut tidak mengikutinya hmm. meninggalkan dakwahnya Nabi Nuh itu itu pertanda tidak benar yang dibawa oleh Nabi Nuh coba kurang ajar kan Nabi dilawannya kayak gitu dibantahnya karena mengukur dari kepribadian kepada mereka ya ngerasa mereka di atas yang ngikuti Nabi Nuh orang-orang biasa ya mereka seperti itu dan ini tentu saja bah batil bahkan beliau tegaskan lagi li annal ghalib annal yakfuruna bil ahlu taraf ya biasanya nah biasa itu berarti mayoritasnya annal yakfuruna bil haqq yang ingkar terhadap kebenaran itu yang orang-orang kafir, hum ahlut tarb. Mereka apa namanya? Ahlut tarb. Ahlut tarb itu orang yang bergelimang dalam kenikmatan, syahwat. Itu kira-kira bahasa kita orang-orang apa itu? Orang-orang apa? Orang-orang kaya hedonis lah, kaum hedonis. Kalau bahasa sekarang ya. Kayak gitu kan? Yang bergelimang dalam dunia gemerlapnya dunia atau bahasa sekarang apa namanya hedonis kan kaum hedonis mereka orang-orang yang apa ya orang-orang kaya hartanya itu sudah bingung mereka mau diapain gitu saking banyaknya gitu bergelimang dalam harta justru merekalah orang-orang kafir kebanyakan mereka orang-orang kafir kebanyakannya ya dan mereka penolak-penolak kebenaran ya seperti itu dibuktikan dengan firman Allah wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa inna bima ursiltum bihi kafirun ini ayat sebagai bukti bahwa penolak-penolak kebenaran itu orang-orang kafir dari kalangan-kalangan tadi kaum hedonis orang yang bergelimang dalam kenikmatan itu yang banyakkan kafir. Buktinya apa? Firman Allah surat Sabah ayat 34. Wa arsalna fi qaryatin dan tidaklah kami utus di sebuah tempat, sebuah kawasan, desa bin seorang rasul ya, yang berdakwah kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, berdakwah untuk meninggalkan kesyirikan illa qala kami tidak mengutus seorang rasul di sebuah tempat yang rasul itu nazir itu rasul pemberi peringatan maksudnya rasul mereka mendakwah oh, tauhid kecuali qala mutrafuha akan berkomentar orang-orang elitnya tadi orang-orang yang bergelimang dalam kelezatan tersebut inna kafirun apa yang engkau diutus dengannya risalah salahmu kami nggak mau nerima kami kafir, kami nggak mau nerima. Siapa yang bilang gitu? Orang-orang hedonisnya tadi, kaum kaum elitnya yang bilang gitu. Itu Al-Quran yang sudah lebih dahulu memberitahukan kepada kita faktanya dalam sejarah memang begitu. Dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada nabi kita juga tradisi ini masih ada gitu loh ya. Kalangan-kalangan tertentu yang mereka itu menolak kebenaran karena melihat siapa diri mereka. Nah, siapa diri mereka? Ya. Maka penekanan terakhirnya Syekh mengatakan fal istidlal ala bitibal berdalil atas sesuatu itu benar dengan pengikutnya adalah orang-orang kaya jah orang-orang yang terpandang Wal istila'anuh batil Dan berdalil bahwa sesuatu itu batil Karena yang mengikuti orang-orang lemah -orang Ini adalah mi'yaru ahli jahiliyah Jadi saya ulangi lagi Berdalil atas sesuatu itu benar Karena pengikutnya orang-orang kaya Orang-orang terpandang dan sesuatu itu batil karena yang mengikutinya orang-orang lemah ini adalah miyar mi ahlul jahiliyah. Ini standar jahiliyah, standar jahiliyah kayak gitu tuh. Ya. Pues La <Enlightenmentalan> <baş cavity dances> Ini tidak boleh dijadikan timbangan. Apa maksudnya timbangan? Untuk menimbang untuk mempertimbangkan, menyimpulkan, mengetahui al-haq dari yang batil dengan seperti itu. nggak boleh. karena itu para ulama memberikan satu pernyataan yang sangat bagus. Ini supaya kita tidak tertipu. Ini hafalkan kaidah ini. Simple. Tapi maknanya mendalam. Al-haqqu la Kebenaran itu tidak dikenal birijal dengan figur-figur tertentu. Yeah. Kebenaran itu tidak dikenal dengan figur-figur tertentu. Rijal itu figur-figur tertentu. Yeah. Wa inna rijal bil akan tetapi figuritas tersebut dikenal dengan haknya. Yeah. Dengan kebenaran. Jadi, maksudnya jangan menimbang kebenaran itu dengan figur, tapi timbanglah figur itu dengan kebenaran. Bisa dibedakan itu jelas, ya. Jangan melihat kebenaran itu karena figur, tapi lihatlah figur itu karena Al-Haq. Kira-kira seperti itu. Ini adalah ungkapan yang sangat mendalam supaya standar kebenaran itu pas. Ya, standar kebenaran itu pas al haq la yuzanu birrijal. seperti itu Taib, e, ini dua poin mungkin yang bisa Anda sampaikan ya jadi Anda simpulkan di poin yang sebelumnya yang ngeliat ya tradisi jahiliyah itu ngeliat pengikut-pengikut yang hak itu orang-orang lemah sehingga dia menjadi ukuran itu tidak benar kebenaran itu kalau poin berikutnya itu karena tidak didahului oleh orang-orang atasnya ya kalau memang itu benar niscaya saya orang-orang atas lebih dulu tapi ternyata yang ya orang-orang biasa lebih dulu maka ini tidak benar ya o, penegasan berikutnya bahwa kebenaran al-haq itu ya milik setiap orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat figur-figur tertentu. Al-Haq itu adalah Al-Haq. Ya, tidak melihat keterkaitannya dengan figur. Ada ukuran-ukuran kebenaran itu yang yang memang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di poin berikutnya akan dijelaskan itu lebih ini lagi uh, di poin yang ke-26 insyaallah taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya uh, Dua poin saja Insya Allah di kesempatan yang akan datang Kita akan sampaikan ya, ada yang, ada, yang mana Pak? Ada yang ada, ada yang ada. Oh yang tadi itu Ya Di Allah Qobat 11 Ya <tik> Lau kana khairan Masa bakuna ilaihi Tapi uh, sebelum kita tutup Mungkin ada Hal-hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, tofotol, tip, gimana jemaah? Pak dokter, mau dilanjut apa cukup? saya itu nggak enak saya karena kita semua pekerja ya kerja kita waktunya banyak tantangannya memang habis subuh itu ya pak tantangannya ya ada bu Taib. Apakah perbuatan jahiliah ya? kalau orang memilah-milah melihat ini background keilmuannya, alumni mana? Kalau enggak, alumni Madinah, oh enggaklah ya, lulusan Jember ya, ah, enggaklah yang level ya, lulusan Madinah lah. Bisa jadi masuk ke situ kalau niatnya tadi merendahkan, kalau niatnya karena mungkin kapasitas keilmuan kebenaran itu akan lebih jelas disampaikan ya oleh mereka-mereka ini misalnya karena secara manhaj lebih jelas misalnya alasan itu misalnya lebih jelas manhajnya lebih apa ya keilmuannya lebih bisa dipertanggungjawabkan kalau dengan alasan itu ya insya Allah tidak masuk tapi kalau alasan karena semata-mata alma maternya dengan nada merendahkan yang lain karena tidak semua loh tidak semua misalnya alumni Madinah itu lurus misalnya manhajnya tidak semua tidak semua alumni, alumni Madinah itu mumpuni tidak semua sebaliknya pun tidak semua alumni Jember itu enggak bermutu nah tidak semua alumni Jember enggak enggak bermutu jadi Anda simpulkan kalau niatnya merendahkan itu tadi berarti dia hanya ngelihat figur figur-figur tertentu karena al-haq itu bisa dari mana-mana ya tidak ngelihat orangnya ya, bisa ya bisa alumni Jember misalnya tidak harus ahlu Madinah. Mereka sama-sama bisa mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, diberi kefahaman din sama-sama. Ya, bisa. Jadi kesimpulannya, kalau niatnya tadi karena ngelihat figur, karena merendahkan yang lain, padahal sama-sama kontennya, sama-sama al-haq ya maka ini bisa masuk ke tradisi jahiliyah tapi kalau misalnya alasannya karena ini lebih qualified misalnya karena ini lebih mumpuni karena ini lebih lurus, lurus manhajnya karena ini lebih apa istilahnya dalam menjelaskan al-haq lebih bisa dicerna misalnya maka itu tidak masalah tidak masalah ya tidak tidak masalah dahulu dikatakan undur ilama kola wala ilaman kola lihatlah apa yang dia ucapkan ya jangan melihat siapa yang mengucapkan kalau yang dia ucapkan itu al-haq ya kita terima jangan karena yang menyampaikan itu oke alumni di gue oh jember gue nah, dia yang berarti dia ngelihat kepada figur tidak ngelihat pada kontennya padahal yang dia sampaikan itu Al-Qur'an dan sunnah ala manhaj ala fahmi salaf misalnya kayak nah, gitu ya. namun sekali lagi namun sekali lagi karena agama ini karena ilmu itu adalah bagian dari agama sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Sirin Al-ilmu minad-din ya Fanzur min takhudhu dinakum Ilmu itu bagian dari agama, maka lihatlah dari siapa eh, kamu mengambil agamamu. Boleh kita menerima kebenaran dari siapa saja tetapi ada proses verifikasi. Verifikasi. Lihat orang yang menyampaikan itu apakah lurus manhajnya? itu dalam rangka menjernihkan yang alhakan kan lurus manhajnya akidahnya benar apa tidak pemahamannya terhadap yang disampaikan itu sudah benar nggak sesuai dengan kaidah kode, kode keilmuan ini penting karena apa karena ilmu itu bagian dari a agama mungkin itu tadi kalau niatnya seperti itu itu nggak masalah karena tadi dia melihat alumni Madinah kebanyakannya lurus manhatnya misalnya gitu ya kalau pertimbangan itu insya Allah nggak masalah tapi kalau pertimbangannya hanya merendahkan ya kita kembalikan kepada unzur makola ma walau wala tanzur ila man qala. terus kalau kita pilah-pilah karena pertimbangan manhajnya pertimbangan Kemampuan dia menyampaikan ilmu mumpuni dalam ilmunya kesolehannya. Maka ingat kata, kata ibnu Sirin tadi, apa al ilmu minad din? Ya, founder, ilaman tak dinakum. Ilmu itu bagian daripada agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Nah, saya ini bisa difahami, maksud saya itu ya bisa dipahami Allah taala. Iya. Nah, uh, yang, oh, yang, 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 yang apa yang salah? yang salah ya tidak diambil, oke, okay. ya, yeah. type tugas orang yang tidak tahu itu bertanya, kata Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam, sual, yang tidak tahu itu obatnya bertanya, ya, yeah. kita bertanya, fasalul ahladikri In la ta tanyalah orang yang paham, para ulama ahlul ilmi jika kamu ya. In la ta'lamun jika kalian tidak mengetahui. Nah, hadis maupun ayat yang saya bacakan tadi sebagai isyarat pentingnya kita menuntut ilmu. Tingginya kedudukan para ulama satu yang kedua tradisi salaf dulu mereka berguru dari banyak syekh nyaris tidak ada satu ulama yang punya guru hanya satu mereka punya guru berpuluh-puluh bahkan ratusan guru kenapa karena orang yang punya guru banyak itu akan lebih bijak dalam bersikap karena biasanya murid itu akan meniru gurunya paham nggak ya kan? murid itu akan meniru gurunya dari sekian syekhnya itu kan beda-beda tabiatnya beda-beda karakternya diharapkan dalam menyikapi masalah pun secara ber, berbeda itu harapannya lebih bijak lebih luas kalau gurunya hanya satu kebetulan gurunya ini kaku rigid kenceng, gak karu karuan gitu cuma satu jadi kebenaran seperti gurunya itu aja yang lain padahal kan kalau banyak satunya lembut masya allah dia lebih kalau men misalnya kalau menghadapi sesuatu ya lebih sabar nggak tergesa gesa dia ingat gurunya itu Maka dia menyikapi masalah lebih bijak Itu tradisi para ulama dulu itu Tidak ada, nyaris tidak ada seorang Ulama Ya taruhlah Imam Bukhari Gurunya banyak Enggak Ali Al-Madini saja Gurunya banyak Imam Ahmad gurunya banyak Tidak hanya Imam Syafi'i Banyak gurunya Begitu juga Imam Syafi'i Dan seterusnya Jadi banyak guru itu justru bah Baik Sekali lagi hikmahnya apa? supaya kita lebih bijak dalam menyikapi masalah karena tadi biasanya murid itu adalah bapak model dari gurunya ada kecenderungan orang untuk meniru gurunya cobalah kita kuliah dulu yakinlah kita waktu kita kuliah ketika kita berperan seperti dosen kita kita teringat dengan gaya dosen kita dulu kita kembangkan kan gitu kadang kita elaborasi kita kombinasikan dari berbagai sumber tapi itu dari siapa dari gurunya makanya kalau banyak guru itu lebih bagus untuk ilmu jadi akidah dia punya guru sendiri fikih punya guru sendiri bahkan fikih dia punya berapa banyak guru gitu ya akidah dia punya banyak guru bagus itu subhanallah kalau bisa gitu ya kalau bisa gitu dan tadi bagaimana caranya dong ya ikutilah yang baik, ikutilah pendapat yang lebih menentramkan mendekati kebenaran. Tentu saja ini bagi mereka yang memang penuntut ilmu. Penuntut ilmu gitu, yang sudah memilah dan memilih. Tapi kalau yang kita baru-baru belajar gitu, bertanya oh ya sudahlah yang an antum yakin dia itu stat ini antum percaya sudah jawaban itu seharusnya jangan dikembangkan bertanya lagi ke lain itu yang buat antum bingung gitu ya yeah. kalau kita yang tadi kita ambil yang baik dan benarnya dari mana anda bisa mengukur baik dan benar wong oh, antum orang awam misalnya tidak bisa bilang begitu jadi maksudnya satu yang ingin saya tegaskan, banyak guru itu bagus. Ya, banyak guru itu bagus. Terus sebagai seorang penuntut ilmu, ya betul kita harus apa mengembangkan sikap tidak fanatik terhadap orang-orang uh, tertentu, tidak fanatik terhadap orang tertentu. Beda bahasanya tidak fanatik terhadap kebenaran. Kalau kebenaran harus fanatik. Tapi kalau figur nggak harus fanatik. Bahkan fanatik terhadap figur tertentu itu bisa tercela. Kalau guru tersebut misalnya lebih kuat pendapatnya, kita ikuti yang itu. Kita tinggalkan yang pendapatnya kurang didukung dalil. Itu bagi seorang penuntut ilmu memang harus begitu. Atau harus begitu. Coba lihat fikih itu. Fikih itu beragam pendapat. Antum lihat tuh. Enggak ada fikih yang punya pendapat satu itu Enggak banyak yang mereka sepakat Dalam satu masalah itu enggak banyak Justru yang Mereka berkhilaf Terhadap masalah tertentu itu Beragam Apa namanya Produk ijtihadnya itu Justru itu yang lebih banyak daripada Kesatuan pendapat Fikih itu gitu Ya Fikih itu seperti itu Jadi nasihat uh, saya Jawaban saya Enggak apa-apa banyak guru dan sikap kita adalah tidak boleh fanatik terhadap figur ustadz tertentu tapi fanatiklah terhadap hak yang dia bawa kalau itu lebih kuat ya kita ngikuti yang lebih kuat nah itu seperti itu Allah taala bisa dipahami bu ya ya saya kira cukup ya, kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang Allah taala alam Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi